gimana ya caranya gue bisa ngusir dua orang PA itu? Lu melo gue sitir deh, gitu. Astagfirullahaladzim, mana bener-bener deh. Luar, jangan lupa tuh. Sekarang harus tanggung jawab dan harus jelasin kenapa Mbak buang tuh bayi. Mbak, tolong Mbak, jangan kabur Mbak. Tolong, 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 jangan berkutuk saya. Tolong, jangan berkutuk saya. Ada apa nih? Pak, saya mau diperkosa Pak. Jadi maksud saya begini Pak Ustaz. Iya udah omongin. Saya sebelumnya mau minta maaf dulu sama Pak Ustaz. Iya. Jadi maksud apa-apa? Begini Pak Ustaz, maksud saya mau mengundurkan diri jadi asisten Pak Ustadz Makmur. Oh. Oh, Akbar. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar banget nih. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Lah ini gua kenal nih laki-laki ini. Ini kan santrinya nih. Ini mantunya si Mbak Sofi kan. Kemarin gua kondangan dikawin. Gua ngaplopin. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob. Gak bisa didiemin. Ini gak bisa didiemin nih. Bala. Cantik juga Pak ceweknya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Makrum lo. Astagfirullahaladzim. Tiga-tiga makrum lo ya. Kenapa jadi cak-cak-cak-cak begitu lo. Kayak tokek langgar lo. Apa kalian pikir setelah kalian merajam majid Allah tidak akan menghukum kalian? Kalau sampai majid tidak bersalah, Masya Allah, kalian sudah melakukan dosa yang sangat besar sudah menghukumnya. Kalian akan dihukum Allah. Nikmat kalian akan diputus Allah. Rezeki kalian akan diputus Allah. Itu ingat, itu janji Allah. Menerima janji Allah, Raja Majid. Kalau kalian sudah melebihi Allah, hukum Majid. Majid, sini kamu. Ayo Raja. Ah, bagus gua ketemu lu lagi ya. Gua kebetulan menegur lu nih. Lu jangan ikut campur urusan gue ya, Iye. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Lu jangan ikut campur urusan gue, Iye. Ikut campur urusan lu apa nih? Si Arman asisten gue berhenti bekerja sama gue. Pakai bilang-bilang takut masuk neraka gara-gara deket sama gue. Ini omongan lu, Iye. Pasti lu. Lu ngehasut dia kan? Iya kan, Iye? Si Arman orang yang paling deket ame lu ngundurin diri. Alhamdulillah, ya Allah. Berarti tuh Arman jalan pikirannya otaknya jernih. Berarti juga hatinya Arman tuh gak bisa nyatu sama hati lo. Hati lo terlalu kotor sih. Kesian tuh anak masih polos. Lu jangan jadi nyeramain gue, I. Gue yakin lu udah nyuci otak dia, iya kan? Lo kalau ngomong kadang-kadang suka lucu, Makmur. Nyuci otaknya si Arman. Oh, di rumah gue popoknya si Ridwan banyak belum gue cuci. Masih gue rendem. Kalau seandainya gue bisa nyuci otak manusia, ngapain gue nyuci otaknya Arman? Mendingan gue nyuci hati lo. Hati lo gue rendem, gue kumbah, gue gosok supaya bersih. Lo ngaca. Kalau si Arman akhir mental dari lo ngaca, lo introspeksi diri. Berarti tuh orang udah gak kuat sama tingkah laku lo, sama jalan pikiran lo. Kesian tuh anak, masih polos. Yaudah. Ayo deh, mohon maaf ya, sebentar lagi azan maghrib nih. Gak enak. Katanya kan kita dipanggil ustadz sama warga. Walaupun gue sering dibilang ustadz fotokopi, tapi kalau urusan ketemu sama Allah jangan sampai telat. Assalamualaikum. Gue yakin lo yang ngasut si Arman lo gak bisa mungkir.
Mau maghrib aja pakai bilang-bilang ria, gue juga mau sholat. Males gue sholat di situ. Raja Majid sekarang. Pak Mustafa dan warga-warga kampung semuanya. Kalau memang saya seorang penjina, silakan rajam saya. Oh, saya nggak berani. Rajam saya sekarang, Pak. Saya ikhlas, silakan. Mari, Pak. Ayo. Ayo. Ayo, ambil batunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo rajam, ayo rajam, jangan beri ampun dia. Ayo rajam. Sial, kenapa dia jadi terhipnotis gitu sih? Kenapa dia jadi gak berdaya? Enggak, mendingan kita pulang aja semua ya. Ya. Perkara Majid berbuat zina itu urusan dia sama Allah. Cuma Allah aja yang tahu, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kamu telah hindari kami dari kebatilan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya ingin sekali meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tidak pernah berpikir ketika saya berada di sini saya lebih baik daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya juga, saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sama sekali tidak berpikir saya lebih paham dan lebih sempurna daripada bapak-bapak dan daripada ibu-ibu ketika saya duduk di sini. Saya yakin, jika pada kesempatan kali ini saya bisa duduk di tempat yang saya duduk ini mungkin sudah jalan dari Allah. Ini mungkin sudah rencana Allah lewat sahabat saya Mamat yang meminta kepada saya untuk menyampaikan sesuatu pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya di sini tidak mau ceramah, tapi Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mencoba untuk mengatakan yang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mengatakan atau bisa menyampaikan atau bisa menceritakan yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan iman yang Allah masih berikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita. Dengan nikmat iman dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, makanya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersilaturahim, kita masih bisa ngobrol-ngobrol untuk mencari atau mengambil kesimpulan sesuatu yang baik buat saya dan juga buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Mungkin kita sudah terbiasa mendengar kata-kata kenikmatan. Kita sering berharap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu berupa materi. Ketika Allah memberikan banyak uang kepada kita, berarti
kita menganggap kenikmatan yang Allah berikan itu sangat luar biasa. Tapi ketika Allah memberikan sedikit uang atau sedikit rezeki, bahkan Allah sama sekali tidak memberikan rezeki kepada kita, akhirnya kita mengatakan kenikmatan dari Allah itu tidak datang kepada kita. Padahal kalau menurut saya, kenikmatan itu bisa dari berbagai cara yang Allah berikan, bukan hanya sebatas materi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita terlahir dari seorang manusia yang sangat luar biasa, dari seorang yang sangat kuat, yaitu ibu kita. Kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa apapun, karena di kita tidak pernah mengenal dosa keturunan. Seiring waktu kita berkembang menjadi manusia yang bisa memanfaatkan akal yang Allah berikan, bisa menggunakan hati yang Allah berikan. Kadang kita berpikir bahwasanya ketika kita hidup di dunia, semua akan kita ambil, semua akan kita cari, dan semua akan kita simpan untuk bekal ketika kita hidup di dunia. Tapi mungkin kita lupa, di samping itu semua ada bekal atau ada sesuatu yang harus dan wajib kita bawa ketika nanti kita bertemu kepada Allah. Kadang orang mendapatkan kabar kelahiran itu sangat gembira, tapi ketika kita mendengarkan kabar duka cita, kadang kita bersedih. Tapi kalau menurut saya, duka cita atau kematian saya ibaratkan pulang kampung. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pulang kampung pasti senang. Ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan orang tua kita, pasti kita gembira. Pasti kita pengen buru-buru untuk bertemu dengan sanak famili kita. Nah, makanya dari itu saya bisa mengartikan kematian itu adalah pulang kampung. Dan pastinya kita akan senang ketika kita mengalami kematian. Mungkin memang susah untuk bisa kita seperti itu, tapi insya Allah diri saya akan mencoba seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang tadi saya bilang, kenikmatan itu bukan hanya sebatas materi. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa dari berbagai cara. Salah satunya kenikmatan yang sangat luar biasa itu ketika kita mempunyai pemimpin yang amanah. Ketika kita mempunyai pemimpin yang betul-betul mengayomi, melindungi, dan memberikan sesuatu atau segala macam kebutuhan kita. Pastinya kita mendambakan pemimpin seperti itu. Tapi apa yang sekarang kita saksikan bersama-sama? Semua berbondong-bondong ingin sekali menjadi pemimpin. Berbagai macam cara akhirnya dilakukan untuk seseorang, bahkan kelompok, untuk menjadikan orang lain sebagai pemimpin. Apapunlah jenis pemimpinnya. Tapi menurut saya, pemimpin yang ideal, yang mungkin sesuai dengan harapan Allah itu adalah pemimpin yang bukan menawarkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin. Tapi pemimpin, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang rakyat atau kita sebagai masyarakat itu menunjuk sipulan berhak untuk sebagai pemimpin. Karena kalau kita melihat, bahkan kita menyaksikan dan kita memilih kepada mereka calon-calon pemimpin yang ngebet banget untuk jadi pemimpin, tidak mau suuzon sebelumnya. Mungkin cara kepemimpinannya dan akan seperti apa, mungkin kita bisa bayangkan. Karena yang hanya dikejar oleh mereka itu adalah kekuasaan, bukan amanah yang rakyat berikan kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, siapa mereka
yang dijadikan Allah sebagai pemimpin rakyat, tapi ketika dia memimpin, dia tidak jujur dan dia tidak amanah. Niscaya pemimpin seperti itu, Allah akan mengharamkan surga baginya. Nauzubillah min zalik. Terakhir, saya ingin menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, agar senantiasa kita menghargai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah selalu berpikir kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebatas materi. Banyak sekali, banyak. Allah memberikan kenikmatan kita dari berbagai macam cara. Dan insya Allah kita bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan berdasarkan juga dari besar dan kecilnya. Karena yang paling terpenting, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah keberkahannya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah mana lagi yang akan kamu dustai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Banyak harta ngapain, ngapain kalau gak berkafir kirim. Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Punya rezeki bagiin, bantu yang susah tolong. Subhanallah, udah benar-benar kayak Ustadz. Semua omongan lu cocok jadiin tausiah. Mat. Gue sering banget dengar kata-kata kayak begini. Gue udah sampai bosen, bahkan gue udah sampai titik enek. Asal lo tahu, Mat, lo manusia, gue manusia. Lo ada kelebihan, gue juga ada kelebihan mungkin. Lo mungkin ada kekurangan, gue pastinya banyak kekurangan. Pada intinya kita sama semua di hadapan Allah. Makanya, Mat, kalau lagi iseng, ya nggak ada kerjaan, lo sering-sering nonton televisi, terutama acara-acara berita. Wah, seru tuh, Mat. Buat pelajaran dalam kehidupan kita. Zaman sekarang nih, Mat, ya, manusia sesama manusia itu udah saling mengagungkan. Manusia satu mengagungkan secara mati-matian manusia lain. Manusia yang satu memuji habis-habisan manusia lain. Manusia satu menutupi kesalahan-kesalahan manusia lain. Bagaimana caranya itu manusia lain itu kesalahannya ditutupi untuk kepentingan mereka masing-masing. Tapi ujung-ujungnya apa, Mat? Ketika manusia yang dipuji, diagung-agungkan, dibela-belain, akhirnya ada masalah, satu demi satu akan rontok. Satu demi satu manusia akan menjauh dari mereka. Tapi kalau kita selalu memuji dan kita selalu mengagung-agungkan Allah, percaya, Mat, omongan gue. Kalau suatu saat lo ada masalah, biar kata orang lain pada kabur, pada menghindar sama lo, tapi Allah akan selalu ada di samping lo, Mat. Yang kekal itu hanya Allah. Makanya pelajaran, lo jangan kebanyakan muji gue. Kalau suatu saat akhirnya gue mengecewakan lo, atau pada suatu saat gue berbohong dan akhir kebohongan gue itu terbongkar,
lo pastinya akan kecewa, Mat. Iya kan? Iya dong. Subhanallah. Lo itu orangnya selain ganteng, cakep, baik, pemikiran lo juga luas. Alah, nek. Gue nek. Gue lo kelebayan lo ngomong kayak begitu. Kalau misalnya aku panggil lagi, lo masih mau kan, Bi? Insya Allah. Yuk, balik yuk. Tunggu. Nih, ada amanah, titipan. Alhamdulillah. Kok tebel nih? Lo gimana sih, Mat? Lo kok nggak konsisten? Kemarin kan janjinya, gue cuma minta amplop kosong. Kenapa sekarang ada duit nih, Gope? Sapi, itu kan nggak seberapa dibanding omongan lo. Itu cuma cukup buat transport. Transport. Nih, lo pegang. Lo kok lo balikin? Gue cuma butuh amplop kosong. Amplop kosong? Terus amplop kosong buat lo apaan, Pi? Nih hari, alhamdulillah, setoran beres. Udah misain buat emak. Ya. Nah, ada kelebihan 20 ribu nih. Gue masukin ke dalam amplop. Terus, gue tutup. Gue kantongin deh. Lo taruh kantong, terus mau lo kasih ke siapa? Buat orang-orang yang membutuhkan dari jerih payah gue sendiri. Kalau lo tadi kasih gue 500, itu bukan hak gue. Yeh, pulang yuk. Tuh udah mulai naksir sama gue, ngeliatin gue kayak begitu. Gue masih normal, Mat. Bukan masalah naksir, tapi gue heran sama lu. Lu orangnya sekarang udah beda. Beda banget. Akhlak lu beda banget, bagus lu. Ini mau pulang gak? Bareng lah. Ini duit siapa nih? Panitia. Cepet balikin, ayo kita pulang. Bentar. Balikin panitia, set. Kalau ke kantongin atuh. Stop, masuk kantong. Lu doang yang tahu. Ya. Oh iya. Lu cuman balikin 400, 100 ribunya lu taruh kantong. Iya, masuk kantong. Aman, lu doang yang tahu. Buat lo. Buat gua. Cuman gua doang yang tahu. Lu doang. Terus Allah. Yuk cepet yuk. Benar. Ribet temenan sama lo. Iya. Gua balikin dulu. Iya. Pokoknya Umi minta ya sama anak-anak kesayangan Umi nih, Rika, Raka ya. Jaga pergaulan kalian. Jangan main sama sembarangan orang. Jaga nama baik kalian berdua. Jaga nama baik Umi. Kan kalian tahu, Umi di sini orang terhormat, orang kaya raya, murah hati, dermawan dan kagak sombong. Iya kan? Tenang aja Umi, kita berdua tuh enggak bakal bergaul sama orang kampung di sini. Kita enggak level kali. Iya enggak, Pak? Iya, pokoknya Umi enggak usah khawatir. Kita enggak mungkin gaul sembarangan. Tenang aja. Iya enggak? Alhamdulillah. Umi demen. Senang dengarnya. Umi kagak mau anak-anak Umi jadi kayak anak pesantren tuh. Siapa namanya? Si Masjid, ya siapa? Majid. Majid. Emangnya kenapa Umi? Emang belum dengar ceritanya? Belum. Allah, foto Mas Umi udah beredar ke seluruh kampung. Foto Mas Umi? Iya, gile kagak tuh. Kagak pantas bener, anak santri masa kelakuannya kayak begitu. Gimana kalau anak yang dasar agamanya kagak kuat? Iya kan? Bahaya. Tapi Umi yakin, insya Allah anak-anak Umi kagak bakal begitu. Iya kan? Masa Uminya udah bolak-balik muka berapa kali, anaknya kelakuannya nggak benar, nggak mungkin. Iya dong. Pastinya kan imannya udah kuat, kayak benteng Cina, ya kan? Benar nggak, Rika, Raka, ya? Raka? Tenang aja, Mi. Masa anaknya aja Halimah berbuat seenaknya? Nggak mungkin. Benar nggak? Alhamdulillah. Emang kalian berdua anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Siapa dulu dong Uminya, ya? Hajar! Eh, lo masih sakit lo? Agak, gue udah biasa kayak begini. Lagian jauh ke perut. Sakitan juga siksa kubur. Oh iya, itu bener siksa kubur. Dalam Al-Quran aja Allah menerangkan bahwa siksa kubur itu lebih menyakitkan. Iya gak? Tanggal 21 Desember tahun ini, kiamat. Lo udah siap-siap belum? Astagfirullahaladzim, ngomong sembarangan lo. Sosokan lo bikin pengajian lo, sosokan ngundang gue lo buat ceramah di sono lo. Emang kenapa? Gue nyusrukin ke kali juga lo. Waduh, jangan. Percaya sama kayak begitu-gitu lo, istighfar lo. Lah, kok lo marah-marah sama gue,
Kan ada ajarannya kalau kita sebagai manusia itu harus percaya sama hari akhir. Iya. Hari akhir, hari kiamat itu udah tercantum dalam rukun iman. Kita wajib mempercayai. Tapi lo jangan asal ngejeblak lo percaya-percaya sama kayak begitu. Hari kiamat itu hak prerogatif, hak eksklusif Allah. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu hari kiamat kapan. Lo jangan asal ngomong. Lo percaya aja sama kayak begitu-gitu. Tanggal 21 itu bukan hari kiamat, hari Jumat. Gue kalau hari Jumat bawaannya udah seneng aja deh tuh, oke? Apalagi Jumat sore, abis sembahyang Jumat. Besok-besok lo gak boleh ngomong kayak begitu lagi, Mat. Lo istighfar, Mat. Ini asal lo tau, Mat. Semakin zaman semakin tua, ini 2012, besok 2013, 2000, sampai kapanpun kita kagak tahu. Zaman juga semakin kesini semakin canggih. Teknologi semakin modern, orang-orang pinter udah semakin banyak. Nah, karena itu mereka suka bikin macem-macem urusan. Dia ngarang lah kiamat tahun ini 2012. Dia beginilah, dibikin inilah, itulah, apa segala macem. Karena kalau dia semua percaya sama Al-Quran, abis tuh ilmu semua. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu, semua urusan ada di situ. Encer otak lu. Berarti intinya sekarang kita nggak boleh percaya sama manusia. Ya nggak? Iya, bukan nggak percaya sama manusia. Percaya sama manusia ya porsinya ya segitu aja. Tapi untuk urusan hak Allah, jangan disangkut pautin. Gue percaya sama lo, lo jelek, gigi lo agak maju, gue percaya gitu. Percaya, gigi gue maju. Iya, percaya, percaya. Gue percaya juga, lo cakep, lo ganteng. Jadi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Iya, ya suara salawat, suaranya nyentuh banget. Alhamdulillah, kita baru aja bahas hari kiamat. Kemat lo denger, menurut gua hari kiamat masih jauh, Mat. Masih jauh, karena masih banyak orang yang bersalawat. Karena masih banyak orang yang bersolat. Karena masih banyak juga orang yang bersedekah. Insya Allah hari kiamat masih jauh, tapi kita nggak tahu kapan datang. Alhamdulillah, berarti kalau gitu kita tiap hari harus sholawat. Bukan sholawat terus aja, sholat yang harus terus-terusan. Sholat habis itu sholawat. Iya, kayaknya gue kenal ini suara siapa. Suara siapa? Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, assalamualaikum. Alaika. Waalaikumsalam. Den, siapa ini? Iya, apa kabar? Baik, Den. Alhamdulillah. Sini. Aden atau yang kesini. Tuh lewat sana. Itu bener dugaan gue kan? Pasti Kang Ujang. Oh, itu Kang Ujang. Lo belum kenal kan? Kita kesana yuk. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Majid? Ini bukan Julaika kan? Ngapain nempel-nempel foto kayak begini di sini? Astagfirullahaladzim. Wah, ini sih bisa ngerusak reputasi gue ini sih. Wah, udah kagak bermoral, udah bejat. Ya Allah. Waduh, ini mencoreng nama besar gue ini. Semua orang kampung tahu dia mencoreng nama besar gue, ya Allah. Masih di Majid. Ya Allah, benar-benar moralnya udah rusak nih gara-gara sapi ini. Ya Allah, ngapain lagi dia? Dia harus pergi dari kampung ini. Daripada mencoreng nama gue ini. Udah si Arman nih, dia lagi nih bikin kasus nih. Kang Ujang lagi ngapain malam-malam di tempat kayak begini? Selawatan. Iya, Den. Buat Kang Ujang mah, Den. Tempat yang indah itu bukan tempat di mana kita bisa tidur dengan nyenyak. Tapi tempat yang indah teh, tempat di mana kita bisa selamanya ikhlas selalu mengingat Allah dan berselawat. Di sini Kang Ujang bisa ngeliat bintang, Den. Bisa diselimuti dengan hawa yang dingin. Dan nyamuk, Den. Hidup nyamuk lah. Sebenarnya, Den, di sini mah nyamuknya teh cuma satu. Wah, enak dong. Ditabok sekali juga mati, mati. Iya, tapi kebetulan
dia teh suka bawa teman-temannya bergerombol di sini mah, Den. Gampang kalau mengusir nyamuk, Kang Ujang. Cuman pakai batu baterai aja satu. Pakai baterai? Iya. Digimanain? Sambit. Si Aden mah itu sulit, Den. Ah. Subhanallah ya. Ternyata benar. Allah teh menciptakan manusia itu rupa-rupa. Ada saja ya menciptakan makhluk yang seperti ini. Wajahnya maju satu langkah. Maksudnya Kiki? Bukan saya ngomong ya. Bukan. Ini Mamat, teman saya, Kang Ujang. Mamat? Mamat. Ini mau tanya, Kang. Maaf-maaf, sebenarnya maaf-maaf nih. Kang Ujang tinggal di sini? Kang Ujang nggak punya rumah? Rumah, tempat tinggal, dan kampung halaman yang sesungguhnya mah di akhirat. Di sini mah kita cuma numpang makan sama numpang tidur doang. Cuma lewatan sebentar. Bingung ya? Sama saya juga bingung. Berarti kita seragam ya, hidup bingung lah. Hidup kita itu harus perbanyak dengan berzikir dan bersholawat. Fadzkurullaha zikron khosyirun. Zikir yang tidak ada batasnya, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kita harus mendekatkan diri hanya kepada Allah. Sesungguhnya, kalau kita memperbanyak zikir, sholawat, dan melaksanakan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan fitnah yang keji. Kadang saya suka nggak habis pikir, Kang. Kayaknya tuh fitnah tuh demen banget sama kehidupan saya. Saya jadi ngerasa, ya Allah, kok mau jadi orang baik susah banget. Mungkin zaman sekarang jadi orang baik itu emang benar-benar susah. Malah saya berpikir, apa enakan jadi orang jahat deh. Jadi bisa berjamaah. Jadi bisa saling menutupi antara satu dan yang lainnya. Kadang saya berpikir, apa sih sebenarnya hikmah di balik ini semua? Karena jujur ya, Kang, fitnah itu selalu betah sama kehidupan saya. Kadang saya juga mikir, saya kan manusia biasa, kadang suka takut nggak kuat gitu. Itu tandanya Allah teh sayang sama Den Sapei. Semakin Allah sayang, semakin banyak ujian. Jalani saja. Jangan banyak mengeluh, hidup jangan. Kamu teh atuh dukung saya sekali-kali. Jangan plengok-plengok melulu. Hidup atuh itu. Atuh. Bukan atuh, make hidup. Hidup. Hidup atuh. Kumamaneh lah bebas. Bener Kang Ujang. Apa yang Kang Ujang ngomong? Mungkin kalau di dunia ini Allah tidak menciptakan setan. Terus setan akhirnya bekerja sama dengan orang-orang yang imannya kurang, terus akhirnya mereka berbuat jahat, berbuat fitnah, makan yang bukan haknya, melakukan korupsi, kejahatan apapun lah namanya. Mungkin Allah akan sia-sia kali ya menciptakan surga dan neraka. Berarti memang kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ujian. Itu supaya kita bisa memilih kemana nanti akhirnya kita menuju, surga atau neraka. Luar biasa. Den Sapei, itu masih belum seberapa. Kisah Nabi Ayub yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Penyakitnya yang sangat-sangat mengerikan. Coba bayangkan. Hartanya habis. Kesetiaan istrinya yang diuji. Itu sebetulnya kalau Allah mau, dalam sekejap pun Nabi Ayub itu bisa sembuh. Tapi Allah punya tujuan lain. Ya Allah, ya Rabbi. Itu Allah sebetulnya bukan menguji Nabi Ayub saja. Tapi menguji semuanya. Menguji istrinya. Menguji tetangganya. Dan menguji pengikutnya. Hidup pengikut. Ini nih. Otak saya nggak nyampe nih. Emang ada otakan? Ada, tapi kecil. Bercana. Maksudnya, Kang Ujang ini kan pemulung. Iya. Nah, Sapi'i, supir taksi. Tapi omongan dua-duanya ini dalam banget. Aduh, nggak nyampe. Ini nggak nyampe. Habis, nggak nyampe. Lo bisa aja, Mat. Gue yakin lo pasti paham apa yang kita obrolin. Iya.
Lagian dalam-dalam, emangnya kita mau gali sumur dalam? Hidup mah gali. Hidup, atuh. Nuhun. Ya sudah, Den Sapei, Den Mamat, di suasana yang begitu dingin dan begitu indah ini, mari kita bersolawat. Bener, Kang. Di tempat ini kayaknya jiwa tenang banget ya. Silakan, Kang Ujang. Silakan. Den Sapei saja, Mama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Hidup indah bila mencari berkah. Allah. Oh. Berasa sakit badan gue. Oh, bisa apa, Bi? Hah? Mungkin diri. Kenapa? Sakit? Iya. Yeah. Makanya, sekali-sekali lo lawan tuh orang-orang yang udah gebukin lo. Jangan diem aja. Main hakim sendiri. Ngapain? Secara membabi buta kita ladenin tuh orang. Ntar akhirnya Allah jadi benci sama kita. Diemin aja udah. Kalau kita kagak salah, ntar akhirnya disono dapet akibatnya. Jangan kelebihan lo, jangan kelebihan, Pi, jangan kelebihan ya. Hah? Sekali-sekali lo lawan, lo jangan pasrah begitu aja. Gue aja nih mak lo. Yang ngelahirin lo gak pernah gebukin lo kayak begitu. Diem aja lo, larang! Astagfirullahaladzim. Lo kok mak ngomongnya kayak begitu sih? Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa emang? Salah mak ngomong gitu? Hah? Gak salah sih, cuman sedikit gak bener. Maksudnya apa sih? Gak jelas ngomong lo. Pi, Mak mau ngomong masalah Ridwan nih. Gimana kalau kita lapor polisi aja yuk? Mak nggak mau urusan jadi panjang, Pi. Enggak, Mak, enggak. Untuk urusan Ridwan, jangan libatin orang lain. Ini kita aja nyelesainin masalah, ya? Enggak. Enggak mau gimana sih, Pi? Kita kan nggak tahu latar belakang ini anak. Justru kalau kita libatin orang, apalagi kita libatin polisi, makin panjang nih urusan. Udah, Pi udah mulai sayang sama dia. Kita rawat ikhlas, baik-baik kita rawat. Entah kalau emang Pi ketemu maknya atau maknya datang ke sini, hati nurani terbuka, baru kita serahin si Ridwan. Pi, lu kudunya ngerti. Mak laporan polisi bukan karena enggak sayang sama dia, justru karena mak sayang sama Ridwan, udah sayang banget. Mak enggak mau jadi urusan Pi, itu doang. Enggak usah, Mak enggak usah. Tolong percaya deh sama Pi deh. Lagian alhamdulillah Pi udah ada rezeki nih. Kalau begini caranya, enggak apa-apa. Pi jadi bapak angkatnya si Ridwan. Hah? Maksud lo? Maksud lo apa, Pi? Bapak angkatnya si Ridwan. Lo denger gak? Manusia kardus digebukin sama warga kampung. Gara-garanya dia ngelecehin perempuan sekaligus udah ngambil tuh bayinya. Yeay, Ipe denger. Tapi Ipe kagak percaya. Karena Bang Pi jujur, soalnya Bang Pi orang paling baik yang pernah Ipe kenal. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Otak lu cuma manusia kardus doang ya, Pi, isinya kagak ada yang lain. Ya ilahillallah, kudu diruat lo. Lu kudu diruat lo. Diruat lo. Wah, gua mesti nyari kiai yang pinter nih, ya. Buat ngeruat otak lo yang ada jin-jinnya biar pada keluar semuanya. Ih, Bami ngomongnya gitu sih. Ih, kenapa jadi ngeraup muka gue lo? Lo memang kudu diruat tau gak lo? Otak lo kebanyakan jin tuh. Apaan? Emang ayah kesurupan? Tahu ah, udah mau jalan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipe, lo hati-hati, Ipe. Jangan deket-deket manusia kardus lo. Hidup lo bakalan belangsak dunia akhirat lo. Bro, tadi Amin dari rumah. Nyatanya di mari. Ngapain di mari, Bray? Bray, bro, bray, bray aja lo. Apaan lo? Ngomong lo gak jelas begitu lo, pakai bray begitu lo. Salam, ya. Yeah. Ketemu gue aja jamal aja 3 kali kudu salam. Lo kalau gak salam, assalamualaikum, ya. Yeah. Lo berarti gak ngedoain gue. Gue kan aja jamal aja 3 kali, salam yang bener lo. Iya, encang, haji, malja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Gak ada waktunya buat pecan deh, ya. Yeah. Salam yang bener lo. Pulang ya, yeah. Dari mundur ya. Assalamualaikum. Encang haji jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia hari ini.
kita berbahagia karena kita dapat menyantuni anak-anak yatim. Dan hari ini tinggal satu anak yatim yang tersisa yang harus disantuni, yang ada di sebelah saya. Amin dong. Udah gitu aja ngambek lo, emang lo anak yatim lo. Iya lo, udah bagus gue bilang anak yatim lo, daripada gue bilang apung. Anak pungut. Serancang aja dah. Sekarang kita mau kemana nih? Lagi tuang. Apaan tuh tuang? Utang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saib. Ya. Apaan tuh Saib? Saib, anak gang 2 sekarang pindah ke gang 3. Oh iya. Udah, gak usah dipikirin. Ayo kita kemon. Lah gak bisa juga, ntar kalau ketemu tinggal jalan gimana masih Saib? Gue mau ngomong apa? Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Lo makinnya ngomong jangan dilubak-labik begitu lo, kayak anak sapar lo. Sapar apaan? Hah? Pasar, ngerti banget lo. Iya. Nah, cewek gila kampung tuh gua kerjain, awas lo ya. Minggir lo! Minggir cewek kampung, minggir! Apa sih ini orang ngagetin aja deh? Mobil gue kenal nih. Turun dong. Orang kaya paling sombong sedunia. Mau ngapain lagi lo? Heh. Hahe, hahe. Apaan lo hahe, hahe? Mau songong lagi depan gue, mau ngapain lagi sih? Lo gak usah macem-macem sama gue. Lo ini cuma cewek kampung. Yang kerja di kelurahan, gak usah belagu. Udah miskin, sombong. Lo yang dengerin ya. Mau gue songong kayak sama lo, mau gue belagu kayak sama orang kacangan kayak lo, itu hukumnya wajib ya, asal lo tau. Lo dengerin gue? Ngapain gue dengerin lo, males banget. Dasar orang gila. Eh, apa lo bilang? Orang gila, kenapa emang? Keberatan lo gue ngomong kayak gitu. Terus gue mesti nendang lo sambil bilang wow, gitu. Dasar resek. Eh, tunggu. Lu belagu sama gua, lama-lama lu bisa tunduk sama gua. PA! Heh! Gua minta tanggung jawab sama lu. Tanggung jawab apaan? Tanggung jawab apa? Lu udah ngerjain gua. Ah, gua lepasin tangan gua. Gua enggak mungkin lepasin tangan lu sebelum lu tanggung jawab sama gua. Oh. Resek lo ya. Aduh. Oi, cewek gila. Sialan lu. Gila. Kayak lo. Awas, gua balas. Terus ibu kandung ini bagaimana? Hah? Lu kan kudu dapat izin dari ibu kandungnya, Pi. Jangan semena-mena lu. Lu kok semena-mena apa? Ngapain perlu minta izin sama ibu kandungnya? Kita kan kagak tahu nih ibu kandungnya siapa. Dan maknya dia juga kagak minta izin sama Pi. Naruh nih si Ridwan dalam taksi. Udah deh, Mak. Ya. Kita jangan berdebat gara-gara si Ridwan. Pokoknya yang paling penting Pi tetap usaha nyari nih emaknya si Ridwan. Ya. Nah, alhamdulillah kan. Maknya masih punya hati sedikit deh. Dia masih ada tanggung jawab sedikit. Dia sering datang bawa keperluan si Ridwan. Kalau seandainya dia kagak datang untuk ngambil si Ridwan, selesai urusan. Ridwan jadi anak angkat PI. Kalau seandainya dia datang secara baik-baik mau ambil Ridwan, ya kita serahin. Karena memang anaknya dia. Udah, Mak, ya, selesaiin urusannya. Iya, udah. Terserah sama lo. Tapi lo inget ya, Mak gak mau punya urusan ambil polisi. Paham lo? Sorry. Di jalan, Mak, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tayang. Yuk. Yuk anterin papa ke depannya, papa mau kerja. Papa mau, eh papa mau kerja. Udah ya. Iya sayang, papa mau kerja sayang. Lah. Itu yang meninggal siapa ya? Itu sih rumahnya Mbang Japra, Encang Haji, Haji, Haji Jamal. Yang punya utang 20 juta, Encang Haji 3 kali. Maklum loh, 20 juta lagi.
20 juta itu biangnya, ditambah yang lain-lain ya, pentilnya, ame yang lain-lain pokoknya deh, plus 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 plus, itu utangnya bisa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, perasaan gua kagak enak nih. Maning utangnya kagak pakai surat resmi lagi, gak ada tanda tangan, gak ada surat apa-apaan, gak ada perjanjiannya. Wah, balak deh nih. Balak kalau begini caranya nih, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Cang, Cang, no ada ibu-ibu kemari, tanya aja Cang. Assalamualaikum Pak Haji, tiga kali. Waalaikumsalam. Tunggu, tunggu, tunggu. Habis melawat ya? Iya Pak Haji, tiga kali. Yang meninggal siapa itu? Japra Pak Haji. Japra? Iya. Astagfirullahaladzim. Kapan meninggalnya? Tadi subuh Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pak Haji kapan meninggalnya Pak Haji tiga kali? Ya Allah ya Karim. Pak Haji yang meninggal. Maklum lo ya. Pembarangan aja lo ngomong lo. Jajaran lo. Nanya kagak enakin banget. Jangan ketawain lo. Gue ditanya meninggalnya kapan lo ketawain lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, bahaya nih. Amsong nih duit gue kalau begini caranya nih. Magrum bener-bener deh. Astagfirullahaladzim. Cang, gak usah bingung. Udah, langsung tanya aja sama mayatnya. Mumpung mayatnya belum dikuburin tuh. Bener-bener ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bener-bener gak punya otak loh, jajaran loh ya. Masa gue ngomong sama bangke? Allahu Akbar, pakai ketawa lagi loh. Astagfirullahaladzim. Bare-bare mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal nih? Yang mati siapa ini? Japra. Hah? Japra. Astagfirullah. Ngomong apa lo? Ngomong apa lo? Hah? Meninggal Jamal. Siapa yang meninggal? Jamal. Maklum lo, enak aja meninggal gue lo. Kurang ajar banget lo. Siapa yang meninggal? Yang meninggal siapa ini yang mati? Japra. Gak percaya gue, gak percaya. Gak percaya. Lepas sih, Ming. Lepas sih. Enggak. Kami gak berani, Cang. Cang aja. Astagfirullah. Begitu aja kagak berani lo. Maklum bener-bener lo. Masa gue yang preksi? Lo yang preksi dong. Lo yang preksi. Japra. Lo jangan pura-pura mati lo ya. Lo jangan pura-pura mati lo. Pulangin duit gue yang 20 juta. Belum lagi ditambah sama yang lain-lain lo. Pentilnya, akarnya, sama yang lain-lain. Itu jumlahnya 30 juta. Bayar utang gue lo. Magrum bener-bener. Gue yakin ya, pasti bohong-bohongan nih. Gue gak percaya nih. Lo presi, lo presi. Gue percaya, gue gak percaya nih. Sedih ngindar nih, pasti ngindar nih. Ngindar nih, supaya utangnya lunas. Astagfirullahaladzim. Cang, 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 sabar Cang. Ngomongnya jangan di sini deh. Ntar kalau itu mayatnya Bang Japra bangun lagi bagaimana? Gak ada urusan, gak ada urusan. Biarin bangkenya si Japra bangun ya. Gue tagih utangnya, gak apa-apa. Biar lunas dulu. Mau mati, mati deh abis itu. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau mayatnya mau bayar. Tapi kalau mayatnya nekek kencang bagaimana? Lo jangan nakut-nakutin gue lo. Jangan nakut-nakutin gue lo. Ya Allah ya Karim. Aja apaan lo? Orangnya udah meninggal dunia masih tagih utang juga. Lagian gue gak pernah tahu laki gue punya utang sama Pak Haji Jamal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Magrum lo ya. Panggil gue yang bener ya. Yang lengkap. Panggil gue Haji Jamal aja tiga kali. Nih, laki lo si Japra utang sama gue 20 juta. Bodo amat. Mau tiga kali kak. Mau 10 kali kak. Pergi gak lo dari rumah gue. Kalau enggak, gue golok lo ya. Gak ada urusan. Gak ada urusan sama golok. Gue lagi utang 20 juta bukan lagi golok. Magrum lo ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lihat, lihat di sendiri. Japra laki gue. Udah meninggal lo. Pikir lo main-main apa? Ya Karim, Allahu Akbar. Maklum nih, bener-bener nih, bikin susah lo. Astagfirullahaladzim, hutang kan bayar lo. Cang, 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 suasana udah gak enak di rumah-rumahnya, Cang. Udah gawat. Udah deh, mendingan kita pergi dari sini. Ikhlasin utangnya, ya. Lo enak aja lo ngomong lo, sembarangan aja lo, main ikhlasin aja begitu. Gua kagak bakalan pergi sebelum utangnya dibayar 20 juta nih, Mas Japra. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Banyak hal.